Berikut adalah draw perempat final Badminton Asia Championships 2024. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Badminton Asia Championships akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Sinpo TV. Di perempat final Tunggal Putra, Si Yuki akan melawan pemain Thailand, Kunlavut Vititsan. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Si Yuki. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Liz Zijia. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-5 untuk keunggulan Liz Zijia. Di perempat final lainnya, Lin Chunyi akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Head-to-head kedua pemain adalah 1-4 untuk keunggulan Kodai Naraoka. Dan Li Sifeng akan melawan pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Pertandingan Li Sifeng melawan Ginting merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-4 untuk keunggulan Ginting. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, An Se-yong akan melawan He Bingjiao. Head-to-head kedua pemain adalah 7-4 untuk keunggulan An Se-yong. Sementara itu, Aya Ohori akan melawan Wang Ziyi. Head-to-head kedua pemain adalah 3-3. Di perempat final lainnya, Han Yue akan melawan Akane Yamaguchi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-5 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Dan Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain tuan rumah, Chen Yufei. Pertandingan Gregoria melawan Chen Yufei merupakan match ke-5 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 3-8 untuk keunggulan Chen Yufei. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Li Jiehui, Yang Pohesuan, akan melawan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-1 untuk keunggulan Li Jiehui, Yang Pohesuan. Sementara itu, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-7 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-2 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di perempat final lainnya, Liu Yuchen, Ou Suan Yi, akan melawan Aron Chia, So Huo Yik. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-3 untuk keunggulan Liu Yuchen, Ou Suan Yi. Dan Liang, Wang Chilin, akan melawan Goh Sefei, Nur Izzuddin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-1 untuk keunggulan Li Yang, Wang Chilin. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto. Sementara itu, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, akan melawan Zhang Suxian, Zheng Yu. Di perempat final lainnya, Li Yulim, Xin Shengchan, akan melawan Liu Shengsu, Tan Ning. Dan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, akan melawan Baikhana, Li Sohi. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Tang Chunman, Sei Ying Suet. Sementara itu, Seo Seng Jae, Chai Yujung, akan melawan Decapol Pua Faranukroh, Sapsire Taera Tanachai. Di perempat final lainnya, Kim Won Ho, Jong Na Eng, akan melawan Feng Yanze, Huang Dongping. Dan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, akan melawan Yuta Watanabe, Arisa Higashino.